aku. Sama aku lagi dengar. Oh iya, sikit Chandra nanti. Kerja nanti emang. Oh iya, aku senang banget juga sih bebas di layak kae. Ya karena kae jarak syarat kayak gitu loh. Oh iya, karena sing lebih penting maning sih. Aku harap singkat. Iya ya, ini ya. Usahanya bapakku bangkrut dan terus efeknya juga mungkin paling dan kembara terus jadi bisa bangkrut kok ini mau buang mau kedepannya dari ke priwe ini mau sengsara berarti nanya ibu gue sih gak ya mau nyembuh kayak caranya mau ya pengen putus nyembuh masa depanku suram mati berhasil. Jadi nyong ora betah kok.
Ya wis lambel, aku arep tuku mendon ya. Kecemilan. Ya wis trip. Ya. Ya, Mbak. Ada dia. Assalamualaikum. Oh iya gue ayam asing segar gue karo iwak asing segar. Iki karo karo pesenan dia. Oh iya. Ya oke, matur nuwun. Mana Pak Bos? Iya, gue sejak udah nyampe Kawe gue acak kesel. Berapa Pak Bos? Betah orang ini. Alhamdulillah betah. Ya kayak gila bos. Ya keliburan juga kan. Berapa pak? Semadang ya, burung. Temenan. Semadang barang ini. Gak apa-apa. Iya. Saat pertama kali ku tatap matanya, hatiku bergetar berasa indah saat ku melihat senyummu. Dan aku ingin mendekati dirinya, tapi ku takut dia menghindar. Perasaan jadi tak menentu. Mbak, sini. Oh iya, Mas. Ini Mas, ya. Kalau ini aku kalau. Oh.
sih. Oh iya, Mbak, kenalan, kenalan. Oh, oh iya, kalian ada nomor WA kan? Saat pertama kali ku tatap matanya, hatiku bergetar penuh rasa. Indah saat ku melihat senyummu, dan aku ingin mendekati dirinya, tapi ku takut dia menghindar. Perasaan jadi tak menentu. Biarkan saja waktu yang kan berbicara, hingga kita saling jatuh cinta. Aku hanyalah seorang insan biasa yang sedang jatuh hati padanya. Saat pertama kali ku tatap matanya, hatiku bergetar penuh rasa. Indah saat ku melihat senyummu, dan aku ingin mendekati dirinya, tapi ku takut dia menghindar. Perasaanku ring kowe. Ya, diterima orane, ku terserah sih balik kabeh ring kowe kabeh. Kayak aku juga ngerasa aku wong kudu sing sempurna. Aku kayak ge anane. Iya, Mas. Tekan cumi jempol keberanianmu. Tapi kepriwe ya, Mas? Aku bingung kok. Kepriwe sih, Dit? Ya aku sadar memang aku wong ora sempurna. Tapi lah aku bingung, Mas. Bingung nang apa sih, Dit?
Jane ya aku cinta karo sayang ngari sampean, tapi lah aku ora bisa, Mas. Temenan kuwi dit ora bisa. Ya nek kaya gue ya wis lah, aku terima keputusannya. Aja kaya gue, Mas. Tuli aku ngomong urung rampung, masa wis kaya gue. Lah, bukannya jawabanmu ora bisa, dit. Ya, apapun jawabanmu, nang aku tak terima sih. Aja kaya gue, Mas. Mulane aja motong ngomongane aku. Tuli aku ngomong urung rampung. Emang apa, dit? Aku ora bisa nolak cintamu, Mas. Temenan, dit. Gue gelem karo aku. Iya, Mas, temenan. Yes, makasih ya. Iya, Mas, sama-sama. Halo. Iya, kayaknya nang lo gending. Oh, iya wis ngene bae, ora apa-apa. Tak enteni nang kene. Iya. Tapi dit, masa depan gue kudu dipikirin lo. Orang mbak, kes jadi keputusan gue dewek. Aku yakin lah Mas Ojeng bisa setia, soal materi bisa digolek kok. Ya wis, nek iki keputusanmu. Sebenarnya aku wis ngomongi kowe lo. Risikone kok sing nanggung kabeh. Iya mbak, kes jadi keputusanku. Aku wis mikirna mateng-mateng soal Mas Ojeng, aku yakin. Ya wis dit, nek iki karepmu. Mbak ngrestoni, gelem ora gelem. Ya mbak, makasih ya. Kabeh bangkrut ya? Disita kabeh maning. Ora, Mbak. Ora nasib bangkrut. Iki malah usahane Mas Aris makin maju iki. Aku bae sering dibantu nang keluargane. Nah, terus maksudnya apa? Mana mboni aku? Alhamdulillah ora lah. Ora. Nah, terus maksudmu apa? Biar jelas noring aku. Ora, Em. Aku ora niatan mbok mboni kowe. Dan sebenarnya pun waktu kowe aku lagi ngeprank dari gue. Malah gue terus aku temenan. Karena ya aku sedih. Tapi gue belum mandi. Ya wis lah, pake kelas kakak. Ya maaf mas. Lagian kalau dong kau ceritanya bangkrut. Aku udah bisa terima lah anak yang ngomong kayak gue. Jujur aku udah bisa urusin sama. Nah misal kayak ngeprank aku mah gak mana mungkin aku putus sama gue. Maaf mbak, lain kali aja mandangmu bukan sekang materi netop. Jadi diri sendiri itu lebih baik mbak. Harus berubah. Ya usah mas, sudah usah dikubur. Semoga kalian bahagia ya. Makasih ya, Er. Iya. Oh iya, Mang. Emang ini ngerem apa, Mang? Ya, aku diperintah nang kepake kan berarti sampai ya. Oh, pengeliti ya? Iya, pengeliti ya? Oh ya Er, sekalian aku harap nyengin Dita balik ke rumah terkenalan untuk aku kalian ya. Ya wis ngenal mas hati-hati, aku di tempat itu ya. Tolong bahagia-hati. Ya insya Allah, siap-siap. Ayo. Oke, berarti ya. Hati-hati ya.